sabar Kenta, kita masih menuju banyak. Nih. Buat apa kah ini? Rengginang. Yes. Rengginang. Kesukaan Ade. Kalau rengginang berbahan dasar beras ketan dan sebelum digoreng, rengginang harus dijemur di bawah terik matahari, sayang. Enak. Gurih. Terbuat dari nasi ya ini. Kok dari nasi? Ya, kalau nasi ya. Coba, tolongin. Kerupuk apa kan ini? Kerupuk kulit. Kerupuk cemalon. Cemalon sih Kenta, tapi ini kerupuk kulit. Biasanya dimakan sama kayak sate padang. Makanya kayak balon. Iya, balon. Kritim, ini kerupuk bantal. Dia tuh bunyinya benar-benar kus gitu. Jatuh. Karena di luarnya kayak ada asing-asing gitu yang jadi gurihnya. Oke, next. Pas kalau ambil ini. Kerupuk ini ya? Ini kerupuk kesukaan aku. Ini namanya kerupuk putih bersaudara. Iya, anaknya ya. Nah, ini kerupuk apa? Kerupuk ikan sambal. Saun. Kenapa? Ikan apa? Saun. Jadi tuh, ikannya ada beda-beda. Ikan tahun. Jadi kalau kalian beli kerupuk itu, kalian harus lihat di situ ada yang ikan tenggiri, ikan apa, ikannya beda-beda. Gitu. Tapi ini tuh enak. Iya, enak. Ikan tenggiri itu dari Jepang. Masa? Bukan. Bukannya salmon ya kalau Jepangnya? Itu kan ikan harakiri bukan sih? Bukan, beda. Bukan, beda. Apa ikan apa? Ikan harakiri. Rakanan. Harakiri. Mohon maaf, mungkin tak ngangger. Oke, terakhir. Last one. Wah. Last one. Ini apa? Peye. Saat ini peyek itu banyak variasinya sayang, gak cuma kacang atau kedelai, ada juga peyek bayam atau peyek hewani seperti ikan teri, ebi, udang kecil, jingking, hingga laron loh. Ini peyek juga. Makan nasi jagung ya? Peyek itu juga ada banyak macam ya, ada peyek yang teri, ada yang kacang, gitu-gitu. Happy, happy family, we are.